Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Set-top box TV digital selain bisa menangkap siaran TV digital, bisa juga untuk menonton video-video YouTube ya, dengan menggunakan jaringan internet. Nah, untuk video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menonton video-video YouTube dari set-top box dengan menggunakan jaringan internet. Baiklah teman-teman, untuk menonton video-video YouTube dari set-top box TV digital tentunya ini membutuhkan koneksi internet ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, pastikan set-top box kalian itu sudah mendukung WiFi dongle. Kemudian yang kedua, pastikan juga kalian telah mempersiapkan alat untuk menerima sinyal WiFi supaya bisa menangkap jaringan internet. Kemudian yang ketiga, tentunya koneksi internet ya. Dan di sini saya akan perlihatkan juga bagaimana cara mengoneksi set-top box ke WiFi untuk bisa menerima internet dan bisa menonton video-video dari YouTube. Oke, langsung saja di remote control set-top box kalian tekan menu dan di sini kalian pilih di WiFi. Tapi sebelumnya kalian pasangkan alat WiFi ke set-top box ya. Selanjutnya di menu ini kalian pilih WiFi dan kemudian nanti akan menerima sinyal WiFi yang ada di sekitar kita. Di sini itu ada dua WiFi yang tertangkap di set-top box yang saya gunakan ini. Kemudian di sini saya akan coba yang atas yang saya akan connect ya. Kemudian di sini kalian tekan saja OK. Jika memang menggunakan kata sandi, kalian masukkan kata sandi saja. Jika memang tidak, kalian bisa langsung connect. Setelah selesai memasukkan kata sandi, kalian tekan saja OK. Dan di sini pilih menyimpan. Dan WiFi Android yang atas ini sudah tercentang, artinya sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kalian tekan saja exit atau keluar. Dan di menu utama ini kalian tinggal memilih menu YouTube untuk menonton konten-konten atau video-video yang ada di YouTube. Nah, sekarang sudah terhubung dengan YouTube ya. Jadi di sini kalian bisa menikmati video-video konten-konten dari YouTube. Dan di samping ini bisa kalian pilih kategori, misalkan musik, game, atau movie. Misalkan kalian ingin mencari video yang kalian suka, kalian tinggal tekan saja di search itu di atas ya, kalian tinggal tulis mencari video-video yang kalian cari atau kalian suka. Nah teman-teman, itu tadi ya caranya mengonek WiFi dari set-top box ya, jadi untuk menikmati video-video YouTube dari set-top box. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.